namaku Sarah Salim dari Perak, Malaysia. Sarah Salim lahir di Ipoh pada tanggal 22 Maret 1973 dengan nama lengkap Sarah Salim Davidson. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya seorang Inggris yaitu William Stanley Walker Davidson dan ibunya Safira Azilia binti Syed Omar Shahabuddin. Ia adalah putri Sultan Abdul Hamid dan Jem Manjalara. Ibunya yang berasal dari Alor Setar dan merupakan keturunan campuran Arab dan Thailand. Selain itu, Sarah Halim memiliki 3 kakak laki-laki dan merupakan anggota keluarga kerajaan Kedah dari pihak ibunya. Di Kuala Lumpur dan Perak, ayah Sarah Salim adalah seorang pengacara terkenal. Sarah Salim juga adalah cicit Sultan Abdul Hamid Halim Shah, penguasa ke-24 Kedah. Bahkan ia juga merupakan keponakan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Sarah Salim bersekolah di SMK Convent Ipoh dan ia mewakili sekolahnya dalam cabang squash dan tenis dari tahun 1988 hingga 1990. Ia juga sangat tertarik dengan bahasa asing. Dalam cabang olahraga renang, ia berkompetisi untuk Perak dari tahun 1981 hingga 1987. Sarah Salim merupakan seorang penggemar olahraga petualangan dan penyelamat bersertifikat. Ia pergi ke Inggris untuk belajar teknik kimia di University of Nottingham. Setelah menyelesaikannya dengan predikat A-level di Bryn College pada tahun 1992, ia lulus dengan predikat pertama pada bulan Juli 1995. Atas prestasinya, ia juga dianugerahi penghargaan mahasiswi terbaik. Sarah Salim mengawali karirnya dengan bergabung di perusahaan Petronas pada bulan Desember 1995. Dan ia berprestasi di sejumlah bidang proyek serta menduduki beberapa jabatan penting. Pada November 2001, Sarah meninggalkan Petronas. Karirnya terakhir, ia menjabat sebagai direktur pelaksana di Footway Consulting St. Bernard hingga 2007. Pada tanggal 17 Mei 2007, Sarah Salim dan Raja Nasrin Shah menikah di Istana Alexandria. Pemberian gelar resmi Raja Puan Besar atau Putri Mahkota Perak kepada Sarah Salim dilakukan setelah 1 hari upacara pelantikan mereka. Gelar tersebut sebelumnya diperuntukkan bagi istri Raja Muda atau Putra Mahkota Perak dan tidak pernah dilakukan lagi sejak April 1987. Resepsi pernikahan kerajaan diadakan pada tanggal 19 Mei 2007. Pada tanggal 6 Mei 2015, pada penobatan Sultan Nasrin sebagai Sultan Perak ke-35, ia pun secara resmi dinobatkan sebagai Raja Permaisuri Perak. Mereka dianugerahi seorang putra pada tanggal 14 Maret 2008, yaitu Raja Azlan Muzaffar Shah dengan gelar Raja Kecil Besar Perak. Kemudian seorang putri yaitu Raja Nazira Safia yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2011. Sejenis bunga anggrek hibrida umum diberi nama Dendrobium Tuanku Sarah Salim pada tanggal 19 Juli 2007. Hal ini sebagai penghargaan kepadanya di Festival Anggrek Internasional Ipoh ke-7. Pada tanggal 1 Januari 2012, ia dilantik sebagai Rektor Universitas Pendidikan Sultan Idris. The Institution of Chemical Engineers memberinya penghargaan terhadap perannya dalam peningkatan kinerja akademis dan pendidikan Malaysia. Tuanku Sarah Salim mengakui bahwa pengalamannya di bidang teknik kimia dapat bermanfaat bagi pendidikan Malaysia. Ia juga mendukung Perak Girl Guides, Convent Girls Alumni, dan Family Head Society of Perak